Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video daripada Amans.my, di mana hari ini kita ada perbandingan antara peranti Huawei SNP1 dan juga Huawei SNP2 yang diumumkan oleh pihak Huawei baru-baru ini. Seperti semua sedia maklum, Huawei SNP1 telah mula dijual di pasaran Malaysia sejak daripada tahun lepas, di mana harga jualannya adalah sekitar RM1,299. Tetapi dengan pelancaran beberapa peranti Huawei terbaru ini, kami pasti boleh didapati pada harga di bawah RM1,000. Okey, dari segi antara muka, Huawei SNP2 menyertakan antara muka terbaru daripada mereka dinamakan Emotion UI. Ia dijana menggunakan Android 4.1 Jelly Bean yang membawakan beberapa fungsi baru seperti sokongan Google Now dan sebagainya. Berbeza dengan peranti Huawei SNP1 yang dijana menggunakan Android ICS dengan antara muka native daripada Android. Namun, salah satu kekurangan yang kami rasakan adalah butang akses pantas untuk aplikasi yang mana kehilangan pada Emotion UI, di mana pengguna boleh scroll ke bahagian kanan dan melihat senarai aplikasinya. Selain daripada itu, dari segi reka bentuk, pada Huawei SNP2, Huawei menyertakan butang fizikal untuk kamera dan ruangan SIM dipindahkan daripada bahagian atas ke tepi. Pada Huawei SNP2, Huawei menggunakan SIM bersaiz micro berbanding pada sebelumnya yang menggunakan ruangan SIM bersaiz penuh. Kamera pula, Huawei menyertakan kamera 13MP pada SNP2, manakala hanya kamera 8MP pada SNP1. Salah satu sokongan rakaman yang kami gemari pada SNP2 adalah kebolehan untuk merakamkan video dalam bentuk HDR serta kebolehan untuk merakamkan video dalam bentuk HD penuh. Buat masa ini, kami masih tidak ketahui lagi bilakah SNP2 akan memasuki pasaran Malaysia, namun semestinya ia merupakan salah satu peranti yang dinantikan ramai pengguna dan peminat Huawei di Malaysia. Jadi itu antara pandang pertama perbandingan antara SNP2 dan juga SNP1 oleh kami di amans.my.